membentangkan serba sedikit tentang Arut wal Khafiyah. Okey, saya nak tanya. Semua orang, semua. Kamu semua tahu tak bila dengar nama Arut wal Khafiyah, tahu tak apa benda yang dibayangkan dalam fikiran kamu? Kalau tak nak cakap pun kita boleh apa di ruang komen tu boleh type lah. Syair tahu. Okay, Anis, Anis kata tahu. Anis tahu apa kalau dengar nama Arut wal Khafiyah? Okay, pasal syair bahar. Lagi? Okay, ramai jawab betul lah tu. Okay, Ustaz Mas Haikal dah terangkan kat dalam tu. Okay, untuk Arut wal Khafiyah, dia kalau kita nak lebih faham, dia macam bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu tu apa, kita belajar komsas prosa tu, dia lebih macam ciri, ciri-ciri satu prosa tu. Macam pantun, pantun ada bentuk dia, ada ciri-ciri dia, rima akhir dia macam mana, ada berapa patah perkataan. So Arut wal Khafiyah tu macam tu. Tapi Arut wal Khafiyah ni dalam bahasa Arab, syair Arab. Dan kita nak, macam yang Mas Haikal yang kata, kita nak apa, nak betulkan, mengkaji apa yang berlaku kecacatan dalam syair tu. Okay, Assalamualaikum. Kita akan pergi dalam Arut Khafiyah. Yang paling yang kena tahu pertama adalah ta'rif dia. Saya jelas ataupun saya rangkut? Jelas-jelas. Dina boleh tolong minta Dina share screen. Tak, saya pakai phone, so dia agak susah sikit.
Okey. Maksud saya Muhammad. Okey, untuk Arut Waqafia kita ada beberapa tajuk yang di mana Arut lain tajuk dan Waqafia pun lain tajuk. Untuk Arut, pertama kita akan belajar tentang Mabadi'u ilmu Arut. Okey, untuk Imarud, pertama kita akan belajar tentang Imarud iaitu Aruf istilah ataupun maksud Arud itu. Kemudian kita akan belajar tentang Taf'ilat Arudiyah. Selepas itu, lepas Taf'ilat Arudiyah, kita akan belajar Zihab Illah. Lepas tu baru kita belajar Kitabatul Arudiyah. Kitabatul Arudiyah. Lepas Kitabatul Arudiyah, Mustalahat Arudiyah. Dan lepas kita akan belajar bahar-bahar dalam Arud. Dan akhir sekali kita akan belajar Qafiyah. Okey, pertama dalam ta'rif, dalam Arud istilah. Okey, ta'rif Arud ialah huwa ilmu ya'rifu bihi sahih al-ghazal syi'rul arabi min fasiriha wa ma yadkhilaha min zihafi wal illah. Okey, ta'rif ilmu arud ialah ilmu untuk mengetahui kesahihannya ataupun sama ada betul wazan-wazan syair Arab daripada rosaknya. Yang mana dimasukkan apa yang dimasukkan dalamnya zihaf ataupun illah. Okey, dalam untuk tarif ni ada persoalan. Okey, ulang balik eh. Okey, ta'rif arud huwa ilmu ya'rifu bihi sahih. Ilmu yang mengetahui untuk mengetahui kesahihan wazan-wazan syair Arab daripada rosak. Yang mana dimasuknya yang mana di dalamnya tu maksudnya zihaf atau illah. Okey, zihaf illah ini dia macam kalau dalam bahasa Melayu, prosa bahasa Melayu ni dia bentuk ataupun perubahan yang berlaku. Zihaf illah ni perubahan yang berlaku. Sama ada berlaku penambahan huruf ataupun kita akan buang huruf, beberapa huruf untuk cantikkan lagi syair Arab. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada sebab dinamakan. Okey, untuk sebab dinamakan kalimah arud. Yang pertama, kalimah arud ismu lima ya'rudu alaihi syai'in. Fa naqlu hadzal ilmu li anna sya'ru ya'rudu alaihi. Fa ma wafiqu asasuhu wa qawa'iduhu wa fa huwa sahih. Wa ma khalifahu amma khalifaha fahuwa fasid. Okey, kalimah arud is nama yang
apa nama yang disandarkan di atasnya sesuatu. Kalimah arut tu maksudnya nama arut tu, nama yang kepadanya apa, ke atasnya sesuatu, maksudnya disandarkan ataupun berlaku perubahan. Sebab apa? Fanaqala hadza. Apa ni? Okey, kenapa? Sebab berlaku perubahan, ilmu ni berlaku dipindahkan, apa? Okey, maaf. Yang urudu tu pindah. Maksudnya dipindahkan. Fanaqala hadza ilmu li'anna kerana syair Arab dipindahkan kepadanya. Asas kaedah adalah sahih, betul. Dan mana yang disebaliknya akan jadi fasid, rosak. Okey, kita pergi yang ke bah. Hadza ilmu wadi'un fi makkah mukarramah wa min asma'uha arud fa sumiya bi asma'uhu tabarrukan wa tamayyiz wa tayammana. Okey, ilmu ini diletakkan di makkah mukarramah yang mana di tempat itu yang mana dinamakan arud. Jadi dinamakan ilmu ini berasaskan tempat itu, berasal daripada nama arud tu. Dia faham ataupun ada yang muskil? Kalau ada boleh bagi tahu ataupun beri kat ruang komen lah. Faham. Ulang yang mana? Yang ba. Okey. Yamba dikatakan sebab apa dinamakan dengan ilmu arud? Kerana ilmu ni dibuat dekat Mekah. Dibuat ilmu tu dekat Mekah Mukarramah. Dia diambil daripada namanya ada satu tempat di Mekah tu nama arud, mungkin di situ diambil nama ilmu itu. Maka jadi terambil lah. Ya alif. Ya alif. Okey, kalimah arud adalah nama yang dipindahkan ke atasnya sesuatu. Okey, fanaqala hadza ilmu li'anna sya'ru ya'rudu alaih. Okey, kadi ubah ataupun fanaqala tu ataupun ayat diubah ilmu ini kerana sya'r dipindahkan ke atas ni. Maksudnya dipindahkan macam ada sedikit berlaku perubahan dalam sya'r tu. Di mana asasnya itu dan kaedah adalah sahih. Asas kaedah ini adalah betul. Kalau A, A. Kalau B, B. Dan mana di sebaliknya adalah yang rosak. Kalau kita letak A, bila masuk ilmu arud, tiba-tiba jadi B. So kat situ akan ada berlaku kecacatan ataupun berlaku sedikit perubahan. Ada alif faham ataupun ada yang masih kurang tu? Okey. Kita pergi kepada maudu'a. Okey. Syairul Arab, syair Arabi min haitsu mawzun
di Al-Ghari Mahfuzah. Okay, Syair Arab dia khususnya apa, di mana wazannya itu khusus dengan daripada wazan-wazannya itu wazan dengan khusus, maksudnya tak boleh ubah. Maksudnya kalau kita tak boleh nak sesuka letak wazan lain. Kalau wazannya tu dalam dalam syair tu, maka itulah. So maksudnya macam tu. Kita contoh tafilat apa? Kalau bahasa Melayu tu AA. So seterusnya kat AA. Kita tak boleh AA dua bawah B. So situ dia akan jadi lain. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada Wadi'uhu yang meletakkan. Siapa yang first kali membuat ilmu arud wal kofiyah? Ilmu arud dibuat oleh Khalil bin Ahmad al-Farahili Azdi al-Basri. Ini adalah orang kata pengasas yang membuat ilmu arud. Ya, mana dilahirkan pada tahun 100 Hijrah dan wafat pada 135 Hijrah. Okey, nama dia Khalil bin Ahmad al-Farahidi Azdai al-Basri. Okay, kita pergi kepada kita pergi kepada fawaid dirasah tu. Okay, kelebihan kita belajar ilmu arud. Okay, yang pertama, tajnibul khata fi insya'i syair. Okay, menjauhkan kesalahan dari semasa membuat syair. So kita belajar ilmu arud ni untuk mengelakkan banyak kita buat salah. Bila kita buat syair, bila kita check balik syair tu, so bila ada salah, maksudnya kita boleh betulkan. Dia tak ada macam kita buat dah siap, dah banyak, lepas tu kita hantar untuk check, rupanya banyak yang salah. So kat situ bila kita belajar ilmu arud, kita buat syair, kita dapat check sendiri mana yang salah kita akan betulkan. Jadi kat situ kita akan kurangkan kesalahan dalam membina syair. Okay, fawaid yang kedua, ma'rifatus sahih wazan libadi syair wa fasiduh. Okay, mengenal betulnya wazan di setiap bait syair dan rosaknya. Contoh wazan, kalau kita dapat kita buat AA daripada awal, lepas tu tiba-tiba kita ada terdapat AB. So kat situ kita dapat tahu mana yang sahih, mana yang sahih, betul, mana yang besar. Ya, mengenal pasti kesalahan. Yang nombor dua. Okay, nombor tiga, tamyiz syi'run min an-nathr allazi yahmalu ba'da samat syi'ru. Membezakan antara syair dan nasar. Yang mana digunakan sebahagian istilah-istilah syair. Yang nombor tiga, faham? Okey, ulang balik yang nombor satu. Okey, yang nombor satu, menjauhkan kesalahan dalam membina syair. Dapat.
Membezakan syair dengan nasar. Okey. Yang keempat, ma'rifatu anna al-Qur'anul Karim wa hadithus syarif laisa min syairun. Mengenal mengetahui Al-Quran dan hadis itu bukanlah syair. So kita dapat bezakan Al-Quran di situ bukanlah daripada syair. Itu yang kelebihan kita belajar yang keempat. Dapat. Ada yang nak tanya untuk fawaid dirasatuhu, kelebihan belajar ilmu arut? Ada yang nak tanya? Ya, dia ada empat. Okey, kita akan pergi seterusnya ke arkan syair, rukun-rukun syair. Okey, rukun syair ada empat. Okey, yang pertama, majiu ma'anihi ala sur khayyal khayyal kathir qari wa sami. Majiu nu masam menjelaskan makna dalam menggambarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, dia macam kita nak apa ni? Masyarakat boleh tolong untuk diharapkan. So, saya pun tak berapa nak ni sangat. Tak berapa nak faham sikit. Dari kota C tu tarik sampai E. Sebab itu saya tarik sampai E. Okey, rukun syair yang pertama mendatangkan makna dalam menggambarkan suasana. Maksudnya makna tu kita dalam maksudnya tersirat. Makna tersirat tapi makna tersirat untuk disampaikan oleh Qori dan didengar oleh yang mendengar. Macam tu lah. Untuk arkan ni pun saya tak berapa nak tu sangat. Ulang balik. Okey, untuk ni
mendat datang ke makna. Maksudnya kita nak datang ke makna, kita nak bagi sesuatu message dalam, maksudnya kita menggambarkan suasana yang lain. Contoh, kita nak menyampaikan mana tu, so kita nak menyatakan apa, macam dalam syair, apa, dalam buku Adab Wal Balaghah ayat 5, dia nak menyampaikan malam tu sepi seperti laut yang tak ada blur. Nak berkatakan malam tu sepi ataupun malam tu sedih, rasa sedihnya hati ni, dia nak samakan dengan laut yang blur. Dia nak cakap lain, tapi dia sampaikan makna yang lain. Faham? Ke ada yang kurang? Macam perumpamaan kita lah. Macam kalau dalam prosa apa, pantun-pantun Melayu pun, kita banyak guna, kita tak banyak guna makna, maksud asal. Kita guna kata-kata lain. Contoh dia. Apa yang contoh pantun Melayu? Baik, mana yang pernah yang belajar bahasa Melayu pertama, so sini tu lah. Okey, yang kedua, tanah si banyak dalam zin wa makna. Itu setiap baris tu tu buat kotak juga. Palang tadi. Buat palang atas macam ni ya, Ustaz. Okey, so dia nak yang kedua, menyesuaikan antara maksud dengan makna. Maksudnya menyesuaikan antara lafaz dengan makna. Kerana lafaz tu so yang kedua ni nak apa, yang kedua ni dia kata nak menyesuaikan antara lafaz dan makna. Faham tadi yang nak tanya. Baris yang pertama nombor 4 tu tulis okey, kenapa ada persamaan antara lafaz dan makna? Sekejap, kalau kami dia kata kenapa ada persamaan antara lafaz dan makna, sebab kita nak lafaz tu yang okay, sebab apa dia nak, sebab kita nakkan lafaz yang lembut atau sebutan yang lembut. Tapi benda macam dia macam perkataan lain tapi menyampaikan maksud yang sama. Ada
Faham. So, itu persamaan antara lafaz dan makna. Mungkin kita tahu makna itu dengan lafaz yang itu satu. Tapi dalam syair, kita boleh menggunakan lafaz yang lain tapi dalam untuk menyampaikan maksud yang sama. Kalau yang borang evaluasi itu pun akan dimasukkan juga kan dalam report malam ni kan? Lebih kata balakah lebih kurang macam itulah. Okey, yang ketiga wa fiq wazan. Wa fiq wazan syarul arabi wa qafiyatu. Wafiq orang kata wazan yang betul dengan syair Arab dan kofiahnya. So wazan kena betul itu rukun. Wazan kena betul dalam syair Arab dan juga kofiahnya pun kena betul. Okey, yang ketiga faham. Kada nak ulang ke? Faham eh? Okey. Yang keempat al-qasdu wal iradah. Al-qasdu wal iradah. Jadi macam okay. Tujuan qasdu wal iradah, tujuan kita buat syair tu. Okay, boleh faham? Nak ulang balik. Ya, niat dan tujuan. Niat dan tujuan. Okey, faham. Okey, kofia tu kita akan nanti saya akan terangkan untuk last nanti saya akan terangkan sikit pasal. Boleh ulang yang ketiga? Okey. Yang ketiga tadi maksudnya wazan tu betul. Wazan syair mestilah betul. Tadi tanya Aisyah, Hurin Aisyah. Dapat? Yang ketiga tu? Okey. Okey, kiranya kita akan pergi kepada taf'ilat. Okey, apa tu taf'ilat? Taf'ilat tu tadilah yang kita kata wazan tu. So taf'ilat ni tatakawanu taf'ilat arudiyah min maqati' sawtiyah tusamma asbaban wa awtadan wa fawasilah. So taf'ilat arud ataupun kita panggil maqati' sawtiyah. Maqati' sawtiyah ni dinamakan apa? Dinamakan dengan ada sabab, asbaban, autad dan fawasil. Okey, untuk asbab, kita asbab, autad dengan fawasil semuanya terbahagi kepada dua bahagian. Okey, asbab yang pertama, sabab khafif. Khafif ni maksudnya ringan. So, bila ringan tu, apa yang dimaksudkan dengan ringan? Ma yatakawanu min harfain mutaharik fasakin. Okey, terdiri daripada dua huruf. Pertama baris, kedua mati. Contoh yang diberi kat sebelah tu hal. Ramzu
harokah, sukun, baris, dan mati. Nampak? Hal, ha berbaris, lam tu mati. So, itu dinamakan harokah, sukun. Itulah harokah, ha, lam tu mati, sukun. So, dinamakan sabab khafif. Okey. Sabab khafif, dia terdiri daripada dua huruf. Yang mana, huruf pertama berbaris, huruf kedua mati. Dapat? Sahabat tadi Muhammad dapat. Yang kedua. Okey. Okey, al-tad now dia yang pertama. Watad majmuk. Tadi sahabat sakil belum kan? Okey. Sahabat sakil sama juga macam sahabat khafif, terdiri daripada dua huruf tapi kedua-duanya berbaris. Kalau sahabat khafif, satu baris, satu mati. Kalau sahabat satu, dua huruf tapi dua-dua baris. Contohnya dia bagi, ha berbaris, waw berbaris. So, kalau kita nak sebut orang tu dia, harakah, harakah. Kalau sahabat khafif tadi, harakah, sukun. Dapat. Kita nak ulang. Dari yang tak dapat tu? Okey. Yang lain? Dapat ke ataupun orang kot? Okey, kita start tanya. Okey. Kita pergi kepada autad. Okey, autad yang pertama, watad majmuk. Okey, apa maksud watak majmuk? Watak majmuk maksud dia ma yatakawanu min harfain mutaharikain sasakin. Okey, watak majmuk terdiri daripada dua huruf yang berbaris dan diakhir apa dan satu huruf yang mati. So, watak majmuk ni ada tiga huruf. Tiga huruf depan dia bubur baris dan akhirnya mati. Contoh yang diberi, naam. Nun baris, ain baris, mim mati. So, kita dah sebut harakah, harakah, sukun. Itu untuk watak majmuk. Okey, kenapa dia katakan watak majmuk? Watak majmuk dikatakan watak majmuk sebab dua baris itu bersama. Ataupun kita nak senafah kahwin. So bila kahwin, dua baris tu mesti berada di sebelah-sebelah. Tak boleh jauh. Okey, apa jadi kalau baris tu jauh? Ataupun dipisahkan orang ketiga. Okey, itu dinamakan watad mafruq. Sama maksud macam watad majmuk. Tapi berbeza dekat belakang dia. Kalau watak mafruq, maksud dia maya takawanu min harfain mutaharikain bainahuma harf sakin. Dua huruf yang berbaris tapi kat tengah-tengah dia ada huruf mati. Contoh yang dibagi, laisa, lam berbaris, sin berbaris. Tapi kat tengah-tengah dia ada ya. Ya tu mati. So kat sini dikatakan watak mafruq sebab kedua huruf yang berbaris berpisah. Ataupun kita panggil nak senang faham cerai. Dapat untuk watak mafruq. Ada yang nak ulang ke ataupun ada yang tak faham? Okey, apa yang lain? Okey, dapat. Okey. Kita pergi yang ketiga iaitu
Fawasil. Okey, fawasil terbahagi kepada dua. Yang pertama, fasilatu sughra. Okey, fasilatu sughra maksudnya ma yataqanu min salasati ahraf mutaharrikan fa harfun sakin. Okey, terdiri daripada tiga huruf dan satu huruf mati. Contoh, samakun. Okey, kenapa kita dengan samakun? Jadi contoh untuk fasilatu sughra. So itu nanti itu dah masuk dalam kitab Arudiyah. Okey, kita baca Arudiyah, kita akan kita tulis apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Kaf tu ada dua huruf. Okey, so kalau kita baca Arudiyah, dia akan jadi samakun sin mim kaf nun. Samakun. Di mana sin mim dan kaf berbaris dan huruf nun itu mati. So kat situ dia akan jadi fasilatu sughra. Faham? Dia ada yang tiba-tiba termasuk kita baca Arudiyah ni dia jadi beli. Kalau ada bagi tahu sebab kita takut kamu semua tak dapat. Jadi ada yang terlari, ada yang itulah. Okey, faham. Okey, fasilatu kubra terdiri daripada mayatakawanu min arba'ati ahraf mutaharikat fa harfu sakin. Okey, apa yang terdiri daripada empat huruf dan huruf akhir ataupun huruf kelima berbaris mati. Okey, contoh yang dibagi adalah sajaratun. Okey, kenapa sajaratun? Jadi sama tadi macam samakun. Bila kita buat kita batal arudiyah, dia akan jadi ada satu penambahan huruf, iaitu huruf nun. Dapat. Ke ada yang macam kurang faham sikit. Okay, apa beza antara asbab, autad dan fasilah? Okay, beza dia adalah bilangan huruf. Asbab kebiasaannya ataupun memang akan ada hanya ada dua huruf. Sama ada huruf pertama berbaris atau huruf kedua mati ataupun kedua-dua hurufnya berbaris. Itu dinamakan asbab. Okey, autad. Autad terdiri daripada tiga huruf. Tiga huruf. Di mana antara sama ada dua huruf depan berbaris, satu huruf belakang mati ataupun huruf depan dan huruf akhir berbaris, tengah-tengahnya mati. Itu autad. Okey, fawasil. Fawasil terdiri daripada tiga dan empat huruf. Itu tadi fasilah sughra 3, fasilah kubra 4. Fawasil terdiri daripada 4 ataupun 5 huruf. Fasilah sughra 4 huruf. Dia 4 huruf terjadi sebab kita nampak tadi samakun kan? Samakun kita kira ada 3. Tapi bila kita buat kata arudiyah, dia akan jadi 4 huruf. Sebab bila ada tanwin, so kita akan wujudkan satu lagi huruf iaitu huruf nun. Macam tu. Sama juga macam fasilatus kubrah. Fasilatus kubrah dia ada 5 huruf. 4 huruf berbaris, 1 huruf mati. Dapat? Faham? So kita tanya. Anis. Dapat? Okey, kalau ada yang tak faham lagi boleh tanya. Apa itu taf'ilat? Taf'ilat ni rangkaian.
apa tu? Wazan. Lupa wazan. So tu kalau macam kita belajar noun sort of, okey korang kamu semua ingat kita ada isim fa'il, isim maf'ul, isim alat apa semua tu. Ya kalau tu apa nama tajuk dia mustaqat. Okey. Mustaqat bila kata isim fa'il dia akan ikut wazan fa'il. Sama juga macam arut. Tapi kita arut tak guna wazan, kita guna taf'il. So bila kita cari taf'ilat dia tu, dia kita akan dapat apa yang dapat sama taf'ilat yang akan kita belajar nanti. Contoh fa'ul. So bila kita cari dalam syair, kita akan dapat sama apa yang kita belajar nanti untuk taf'ilat. Okay, ni faham untuk taf'ilat. Okay. Okay, kalau korang tengok dekat share screen tu, dekat bawah tu dia ada yang kala-kala kan. Okay, kala-kala tu sebenarnya kalau dalam peperiksaan dia akan ada, dalam soalan dia akan ada bagi satu soalan pendapat ataupun pandangan orang Arab ataupun pendapat ni syair-syair tentang taf'ilat. So untuk untuk apa jawapan dia yang bawah tu, lam ara ala zahri jamalin. Okay, lam harakah sukun, dia akan jadi khafif. Ara jadi sakil sebab alif dengan ra tu berbaris. Okay, ala ala ain berbaris, lam berbaris, alif maksura mati. So dia akan jadi mata majmuk. Zahrin dia akan jadi watak mafruq sebab harakah sukun harakah. Za harakah, ha sukun, ra harakah. Jabalin sama kata dia akan ada penambahan huruf nun. Okey, tadi ada yang tanya apa itu kalau nak kata kita apa? Kofiah eh? Dah ada rehearsal, dah ada rehearsal belum? Ada tak? Tak ada buat kan? Kat mana tadi? Tak ada, ada yang tanya Kofia ke? Kita buat orang suci. Ulang balik. Okey. Perbezaan antara asbab, awtad atau fawasil adalah bilangan huruf. Okey, untuk asbab asbab kita ada dua huruf. Sama ada kedua-duanya berbaris atau salah satunya baris dan salah satunya baris sukun. Itu asbab. Awtad terdiri daripada tiga huruf. Itu tengok watak majmuk ataupun watak mafruq. Sama ada yang berbaris itu di hadapan dan sukun itu di belakang ataupun sukun itu di tengah-tengah antara kedua yang berbaris. Fawasil terdiri daripada empat huruf ataupun lima huruf. So bila kalau untuk fawasil ni dikira macam ada sukun di belakang. Faham? Siapa? Syafiqah. Syafiqah dapat? Kata pun nak ulang balik. Okey. Untuk ni, saya ada soalan yang nak ditanyakan.
ada yang maksudnya ada yang itu ada yang kurang faham ke sebab tersebut tu. Asbab itu saya tak pasti, tapi kalau itu masa patutlah itu sebab okay, faham. Okay, ada lagi? Okay, dapat. Alhamdulillah. Lain ada lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya nak tu juga apa, korang ada ni, kamu ada yang maksudnya untuk mukadimah ni, ada yang macam tu sikit tak? Macam apa, macam mana kita nak bagi contoh apa, yang alam tu macam nak apa? Kenapa boleh ada dalam aku? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita boleh akhiri majlis kita. Kita dengan tes Bafara dan Sarawak. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya kepada saya, nanti apa-apa boleh minta kalau ada yang tak faham. Kalau jadi kita akhiri kali ini, yang baik datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Kalau ada yang tak faham, kalau ada yang kurang jelas, saya minta maaf sangat. Sebab saya pun manusia lemah, jadi saya buat mana yang saya mampu. Okay, syukuran semua untuk malam ni kerana hadir dalam kelas ni. InsyaAllah semuanya dalam audul al-kofiah. InsyaAllah saya doakan semua dapat mumtaz. Amin. Okay, syukuran semua.